السلام عليكم، مرحبا. مرحبا، السلام عليكم. وزايد kita mau ke, aku lupa sih namanya apa, dia tuh masjid tapi masjidnya itu kayak di tepi laut gitu, bagus pokoknya, dan emang banyak orang foto-foto di situ. Herkes Ortaköy cami neresini çektirmek istediği için o da çektirmek istiyormuş. İlla Ortaköy cami neresini çektirecekmiş. Aku kalau lihat daun ini itu inget film Goblin, drama Korea Goblin, kayak enggak? Yang nonton pasti tahu. Jadi hari ini kita pergi pakai MRT, metro. We're going to take metro. Istrinya main jelly, main ini, suaminya main ini. I just change. Kita bakal stop di Skudar, di sini. Are you sleepy? Huh? Sleepy? Cuaca hari ini lagi nggak cerah, benar-benar lagi mendung. Tadinya kita langsung mau pergi, cuman kita udah pusing karena belum makan. You put chili? Oh, it's good. By the way, kalian udah makan belum, guys? Kalau belum makan, jangan lupa makan ya. Nah ini tuh dia ada dua tipe. Tipe yang pertama dia tuh dimasukin semua isi ini dimasukin ke dalam roti, terus kita kayak makan kayak doner gitu. Sama yang kedua bisa ditaruh piring terus makan rotinya kayak gini. Satu piring ini harganya 12 lira. 12 lira sekitar 30.000 mungkin. Tapi nggak termasuk air. Cuman satu piring ini sama roti. Rotinya tuh dimasukin dalam ini. Aku kalau di Turki itu jarang makannya bisa ngabisin semua. Karena porsinya di sini benar-benar gede. Jadi pasti musab sama bantu. HP kasih HP ya, guys.
normalnya kan mereka masih kayak gini. Setiap toko itu rotinya pasti selalu beda-beda. Where are we going now, baby? We're going to Ortaköy Mask. Ortaköy Mask. Ortaköy district name. Kita baru aja nyebrang, cuman gara-gara lihat itu daunnya bagus. Terus kita bakal foto di situ. Ini jalannya agak mendaki. Lelah. Kita udah sampai di Ortaköy. Di sini turis area, banyak yang jual-jual. Aku tuh di sini suka gemes ya sama kursi-kursi di restoran Turki karena kecil-kecil. So cute. Nah, kita udah sampai. Itu dia. Jadi dari setahun yang lalu ke sini aku tuh pengen ke masjid ini karena sering ngelihat foto masjid ini di Google, Instagram, tapi waktu itu kita enggak ada kesempatan buat datang. Akhirnya kita datang sekarang. Ini benar-benar bagus karena dia tuh masjidnya di atas laut. Jadi ini ibaratnya kayak mukena kita gitu, tapi ini bukan mukena sih. Ini. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia nggak percaya padahal udah dibilang di sana tuh dikunci. Jadi sebenarnya di balik masjid ini tuh view-nya benar-benar bagus di situ. Cuman kata Musab kayaknya karena orang keseringan ke sana cuman buat foto, jadi ini tuh dikunci. Terus di situ ada security yang jaga. Jadi kita nggak bisa, padahal di situ bagus keren. Ya udahlah ya. Look at the snow, the champ!
lewatin. What are they flying? What are they flying? I will take video. You can take screenshot. Make them flying, baby, with your feet. Is it good? If not good, I'll be... You are so cruel. Ada burung gereja. That's a small bird. Yes, baby. Jump, baby, jump. Oh. So beautiful. Karena ada yang lagi mandi. What you take? She's taking shower. Is she naked? Oh, is she naked? Oh, it's hot on. Aduh, anjingnya ngantuk berat. Sekarang kita lagi duduk di tepi laut. Di sini ramai, di belakang orang santai duduk-duduk. Padahal mereka orang Turki sih. Jadi Musa bete karena dia belum foto di sini. What? My face is more beautiful than you. Are you beautiful? My eyes. Tadi kos kakinya basah kena ombak. Oh, tissue. Here. Are you my mom? You are my son. You are my baby. Yeah, you should care about me. Let's go. It's romantic, yeah? Ondadır benim gönlüm ondadır. Is right? Kimdeyse benim gönlüm ondadır. Ada angin, saya suka ini. Like that. Tolak angin. So tasty. Tolak angin. Saya suka ini. Saya suka ini. Let's eat kopi. Biasa makannya sebelum until food. Terus yang ini rotinya beda. Si Musa udah makan duluan. Until food? No, ya? Why did you? Emang beda kalau sup di restoran sama sup di kedai.
Macet. Ada yang malu. Tadi kan kirain makanannya buat kita. Rupanya ke sana. Halo. Hari ini kita makan Iskandar. Aku benar-benar suka sama Iskandar. Oh ya, by the way, orang di sini itu benar-benar jarang makan pakai sendok. Jadi mereka itu makan pakai sendok kalau makannya sup. Tapi kalau kayak makan kayak gini, bahkan makan nasi pun mereka pakai garpu. Ya udah guys, kita makan dulu ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Sampai jumpa, selamat makan.